Cek cek 1, 2, 3. Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Meno 95. Sip. Halo teman-teman semua, apa kabar? Harap kamu semua baik-baik saja. Oke, seperti di judul teman-teman, kali ini kita akan reaksi lagi. Dan juga seperti yang saya sharing di Instagram, kalau kali ini kita akan reaksi lagu dari teman-teman Erdog, Fit LK, dan juga Ars yang judulnya Sepah. Dan teman-teman, tidak seperti biasanya kita reaksi musik video, kali ini kita reaksi official audio dari teman-teman ini dorang. Kenapa saya mau reaksi lagu ini teman-teman? Karena menurut saya ini salah satu love song yang enak sekali teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah dengar lagu ini dan ada yang masih belum. Kalau belum, mari kita dengar sama-sama saja kam untuk kita dengar lagu ini sama-sama. Kebetulan lagu ini sering sekali saya dengar-dengar teman-teman karena enak sekali dan juga ini salah satu saya punya rekomendasi ke teman-teman orang semua. Dan teman-teman lagu ini diupload tanggal 25 Mei 2020. Buat teman-teman orang semua yang mau dengar langsung dia punya lagu, kamu bisa klik saja di link yang ada di deskripsi di bawah. Saya sudah taruh di situ. Dan oke, sudah sebelum kita reaksi dia punya lagu sama kestok ke teman-teman orang semua yang masih baru di sini, kamu lihat-lihat dulu di situ teman-teman ada banyak video. Kalau kamu tertarik dengan channel ini, kamu bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi supaya kalau ada video-video yang terbaru kamu tidak ketinggalan. Dan oke, sudah kalau begitu langsung saja kita dengar dia punya official audio. Lagu ini tuh enak sekali teman-teman. Di awal bertemu, saya kira saya sutemukan masa depan yang indah. Di saat kau balik tersenyum. Tuh, jadi di sini tuh dia bilang apa, di awal dorang pu hubungan ketemu tuh dia kira dia punya maitua tuh sudah, itu sudah yang paling pas sudah, ternyata itu masih belum yang pas juga begitu. Karena dalam lagu ini juga dia menceritakan kayak macam dong punya hubungan tuh juga kandas begitu teman-teman. Dan mulai saya rasa, mulai sutradar lagi. Keren sekali. Okay. Jadi bagaimana teman-teman? Baru sepanggal saja nih. Jadi di awal dia bilang apa? Memang saya selalu salah di kau punya mata. Dia kayak bikin apa salah semacam semua salah. Dan lanjut lagi teman-teman. Untuk selamanya, tapi kau pergi tanpa ada kejelasannya. Berharap ku kembali, itu sudah pasti. Namun bagimu itu sudah tak mungkin. Oke, akhirnya dia punya pasangan tuh pergi tanpa kejelasan tuh teman-teman. Dan dia bilang juga dia berharap bahwa dia pu pasangan nih ya, kembali sama dia, tetapi kayaknya tuh sudah tidak mungkin lagi begitu. Dan lanjut lagi. Lupakan janji yang kita buat, ternyata itu hanya niat yang datang sesaat. Mimpiku mulai terbang tanpa tujuan. Kutapa ini sudah terbiasa terjadi karena aku mulai sayang sepenuhnya. Oke. Terus di sini juga dia bilang sudah dia tidak apa-apa begitu. Bagaimana teman-teman menurut kamu sejauh ini dia punya lagu bagaimana? Lanjut lagi. Oh, you can do anything, I hope it better. Remember me as I complete your love letter. Tuh, jadi dia bilang dong punya hubungan kandas tuh juga karena dong tidak ada waktu untuk saling komunikasi, saling bicara, saling apa sharing satu dengan yang lain toh. Jadi ya buat teman-teman orang juga kalau macam kamu punya hubungan ada dalam fase ini ketika kamu punya komunikasi sudah kurang, itu kamu harus cepat-cepat cari tahu ini kenapa, ini ada apa begitu. Jangan sampai kamu nanti diam-diam tiba-tiba hilang baru kamu bingung. Nanti tiba-tiba kamu menjadi lagu Sepah lagi. Lanjut ya teman-teman. Keren sekali dong ya, cara pembawaan tuh beda-beda. Harap semua terulang, serasa percuma rasa balian su hilang. Memori ku selama saya duduk sendiri, coba untuk menerka, merenung di sini.
masih ada harapan. Coba katakan dari awal. Di sini juga dia menceritakan bahwa dia punya fase kegalauan tuh, laki-laki dia punya fase kegalauan, kesendirian. Dia masih pikir, dia masih terka-terka, dia ini bisa balikan lagi ke tidak sama perempuan itu. Dan begitu teman-teman, lanjut lagi. Su bilang gini, coba rasakan perlahan memudar. Mulai tersisa bayang. Kawa tak terdengar. Lagi kata saya. Mungkin benar dulu dorang bilang katong serasi. Tapi sekarang balik samu tanya bro masa sih. Itu enak sekali. Dia bilang, mungkin dulu dorang bilang kitong dua ni serasi. Tapi sekarang samu tanya, ah bro masa sih. Dan lanjut lagi teman-teman. Lagi sakit dengan rusak rasa. Hampir lupa cara bahagia, banyak harap yang sirna. Ketika semua hilang, keren, hanya luka tersisa. Sepercuma lelap dalam semua hayal. Pergilah, kau berkilah. Ini itu semua yang kau katakan, kau patahkan. Janji-janji semua telah kau sirnakan. Oke. Jadi dia bilang, semua kau punya kata-kata, semua kau punya janji-janji, semua kau punya harapan-harapan tuh semua kau patahkan, kau sirnakan. Dan di sini sedang curhat sekali dalam dia punya lagu teman-teman. Atau mungkin lagu Sepani datang dari dong punya kisah nyata kafe. Makanya dong punya lagu ini enak sekali teman-teman. Karena kalau lagu yang tulis dari kisah nyata tuh kayak macam dia punya itu tuh lebih dapat sekali teman-teman. Dan bisa di sini menikmati sekali teman-teman. Bagaimana menurut kamu sejauh ini? Enak atau tidak teman-teman? Dan lanjut lagi. Mana yang kau bilang kau tuh sayang? Habis manis kau buang sepayang itu. Saya biasa dulu izinkan untuk saya pergi. Ucap maaf untuk salah yang saya ukir di belakang hari. Ucap maaf untuk salah yang saya ukir di belakang hari. Enak sekali teman-teman. Itu saya suka sekali di situ. Sudah ada lagi waktu untuk tong bicara. Sama suka tuh, jadi dong punya hubungan kandas karena dong sudah tidak ada waktu untuk komunikasi. Keren sekali tuh teman-teman. Terus yang saya paling suka di bagian dia punya sini tuh, dia punya tarikan AA tuh, itu enak sekali. Untuk ini ada nih cara. Itu keren sekali. Keren sekali teman-teman. Terus dia punya musik juga tuh enak sekali, kayak apa? Pokoknya enak sudah. Oke. Sip teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai dengar dia punya lagu sama-sama. Dan ya, dia punya lagu enak sekali menurut saya. Makanya sambil sharing ke teman-teman dong semua. Dan oke sudah, kalau begitu sampai di sini saja kita punya video reaksi kali ini. Kalau teman-teman dong ada komentar atau saran atau lagu apa yang selanjutnya sama reaksi, tulis saja di kolom komentar di bawah teman-teman. Kita berjumpa lagi di video-video reaksi selanjutnya. Saya Yosef Palabiran pamit. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hanum otok nayak. Hormat. Dah. Mimpiku mulai terbang tanpa tujuan. Dan cinta rencanakan sekarang hanya jadi hayalan. Oh, aku tak apa.